jamurnya. Mbah sapa sih jane iki? Mbah sapa sih jane iki? Lho bro, ngene iki nek ketiga ya. Wong-wong sibuk kabeh bahas banyu. Pakai banyu kok golek pengairan iki lho, guys. Sawah-sawah iki bro, akeh sing gak ada udan. Apa gak ada udan blas iki. Nah, aku lho panggah nekat golek jamur, bro. Bah, wong gak percaya karo aku. Nyekeli tak kene Mbah Darmin. Ora ono. Awak mulah gak ora ono, tapi nek aku panggah yakin, bro. Lah, tak percaya karo golek jamur. Wong mung karo banyu wong-wong iki. Sik bro yo, tak terusin sik aku yo. Iya. Wong karo wepet balik banyu dhewe. Aku pangga nekat golek jamur. Iyalah guyu wong-wong aku. Tapi nyatane aku pangga oleh, bro. Oh, lewat itu tak tulis garing kabeh. Lho. Karo banyu. Lho, pau panas. Spot seperti ini kemarin kan dapat masih di dalam tanah aku bongkar ini, coba kita cek. Nah ini dia yang mekar ini, bro. Coba lihat ini, lah adalah lihat kelihatan toh. Nah ini lah, kemarin masih kecil di dalam tanah, sekarang udah mekar ini, bro. Kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panen lagi nih, bro. Alhamdulillah, lu masih seger, fresh banget ini, bro. Nah di sini anu, bro, termasuk rumah rayapnya ini banyak sekali di dalam sini. Rayap itu makan dari ini ranting-ranting yang kering ini sama rumput-rumput ini. Nah, dibawa masuk dalam tanah, dibuat sarang, terus tumbuh ini jamur ini. Karena di dalam tanah itu ada apa ya, sudah ada bibitnya jamur barat seperti ini. Ayo kita cari lagi. Nah ini yang kemarin aku bongkar yang masih di dalam tanah, sekarang sudah mekar ini, bro. Ayo kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kemarin itu masih kecil di dalam tanah aku bongkar, sekarang sudah mekar ini. Alhamdulillah masih dapat. Ini dapat dua nih, bro. Nah. Aku dapatkan lagi nih. Ayo kita cek lagi di perengan-perengan berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat lagi. Nah, di sini, bro. Loh, ini bro, langsung ada, bro, ini, bro. Alhamdulillah ini. Nah ini jamurnya. Alhamdulillah dapat 4, bro. Mantap, alhamdulillah. Ayo kita bongkar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, masih seger, bro. Alhamdulillah. Yuk kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lu masih seger, fresh, bro. Dapat 3 ini, bro. Loh, masih seger-seger, bro, ya. Alhamdulillah. Cari lagi. Nah ini temannya di sini, bro. Lah itu dia temannya, bro. Nah ini, oh guys, ya mekar ini, bro. Karena tanahnya keras ini, bro. Tuh. Jadi lu terhambat ini. Kecepit ini. Saking kerahnya tanahnya ini, jadi jamur nggak mampu keluar ini, bro. Nah, coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kecepit ini. Padahal ini masih seger loh ini. Tuh. Dia tuh malu keluar ini. Nggak bisa ini. Aduh. Putus, bro. Karena ya ini tanahnya kering. Loh. Ini sampai cacat ini. Karena nggak bisa nambal keluar ini. Saking kerasnya ini tanahnya loh, kering ini loh.
masih dapat 4 ini bro, alhamdulillah. Bro, masih dapat 4 ini bro. Cari cara yang ini timbul rasanya. Kini pada negunu, lada lagi loh. Kenal oleh? Jepe. Oh iya, iya sih, wong ngarani pawang ya, jamur. Wong sangel gelani ki melu, jamur njero lemah lho kok mangan sian. Dio. Jos. Ki rencananya dimasak iki. Rencana masak-masak iki. Ah, iya gak apa-apa. Yo. Tak kira itu tunggal mana iki yo. Lanjut. Yo yo yo, jangan bolak kene sih. Nih pagi-pagi nih dapatnya 4 ini bro. Ini lanjutan dari kemarin sore nih bro. Nanti sore aku lanjut lagi di sini. Ya seperti ini spot-spotnya pereng-perengannya. Di sini memang gudangnya jamur. Di sini banyak sekali rayap-rayap yang apa ya? Habitatnya ini sangat banyak sekali di sini rayap-rayap. Lu sarapan ngomong gitu. Oh, enak ini sarapan di sawah ini. Itu jenengan sayuran. Jane karo pesan jamur utawa pan. Lah jamur ndi? Oleh to? Tuh, panggah oleh ini. Panggah oleh. Lada lagi lho. Jamur ulan. Jamur barat tapi gede. Jamur barat kan gede. Orang ngono. Iki warga kan ketiga. Jamur gak semekar, gak segede. Tapi nek rendeng oleh banyu, nah iki iso kanggo digedhe. Nek jamur iki kok ngingap sih gak kena. Oh gak kena iki. Mergo uripe kok sedina. Sedina uripe iki. 24 jam mulai kuncup. Nek iki terus wengi. Heeh. 24 jam. Konangan wong lho. Ya, kucup lah, kasih mekar.